Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, dalam video kali ni aku just nak bercerita sikit lah pasal Marvel fans. Dan aku rasa dalam video kali ni aku nak cakap pasal Marvel fans sepatutnya stop lah berteori and everything. Dan aku rasa kita biarkan sahaja Disney dan juga pengarah dia dan juga diorang punya screenwriter decide movie-movie diorang nak ke mana. Sebab aku rasa teori dalam Marvel ni memang dah jemaki sampai ke satu tahap di mana dah melampau dan kita rasa macam pelik lah, sebab movie lain tidak ada teori kan. So entah apalah, aku intro dulu. Mungkin aku nak sampaikan ini agak impromptu lah. Aku tak plan pun pasal ni. So aku just nak cakap sahaja tentang macam mana sikap-sikap peminat-peminat Marvels yang aku rasa agak fanatik, yang sering memberikan teori doang, sama dalam bentuk post, dalam bentuk apa-apa sajalah. Okey, aku bukannya anti kepada teori. Okay, cuma bila aku sendiri sebagai seorang peminat filem MCU, aku rasa teori-teori ni seolah-olah mengkedepankan fan daripada screenwriter itu sendiri. Aku rasa sebuah filem, tak kira lah movie yang apa sekalipun, tapi dalam konteks yang aku cakap ni ialah tentang movie MCU, aku rasa bagaimana MCU harus berkembang itu seharusnya terletak kepada penerbit, terletak kepada penulis lakon layar itu sendiri dan pada pengarah itu sendiri. Dan sekarang ni dalam 2-3 tahun sekarang ni, kebanyakan kita tengok filem-filem MCU seakan-akan dikuasai oleh fan. Maksudnya macam fan tu yang melebih-lebih. Bila keluar trailer, oh, analisis sini, dan benda ni tidak berlaku dekat dalam filem-filem lain. Let's say lah kalau filem Uncharted for example, kita tak pernah nampak pula lah orang berteori, oh Uncharted ni watak tahun gini-gini, oh depan ni dia akan buat gini-gini, tak. So excitement untuk menonton movie especially MCU tu dah kurang apabila kadang-kadang teori itu sendiri telah terspoil dekat cerita-cerita dekat dalam tu. So benda ni macam merosakkan pengalaman sinematik kita lah sebagai penonton. Mungkin ada yang suka dengan spoiler and so on, tapi pada aku lebih selesa untuk membiarkan pengarah itu sendiri menjalankan kerja dia sebagai pengarah. Dan bila benda tu dah siap, dah ready, kita pergi wayang, sit back and enjoy. So bila teori-teori ni kadang-kadang hadir sebelum filem itu sendiri siap, sampaikan bila ada kemunculan rumors and so on muncul, dan diorang pun buat teori yang kononnya akan ada yang ni akan masuk dalam movie ni, ini akan masuk dalam ni. So itu sendiri pada masa yang sama menambahkan benda-benda palsu, harapan-harapan palsu yang mungkin kadang-kadang merosakkan mood filem itu sendiri. Kita ambil paling contoh lah apa yang berlaku dengan Doctor Strange and The Multiverse of Madness itu sendiri, di mana teori-teori para penggemar MCU ni dah macam melebih-lebih daripada filem itu sendiri. Contohnya macam diorang nak kata Tom Cruise masuk lah apa semua, dah pergi sana masuk dalam filem, dengan no Tom Cruise at all dalam filem tu. Dan sebelum ni juga kita tengok macam sejak 2-3 menjak ni lah, Disney sendiri seolah-olah macam menggunakan fan teori itu sendiri untuk develop diorang punya movie. Dan aku rasa itu pun macam dah jadi macam lain lah kan. Aku boleh katakan yang MCU dah tak macam dulu. Dulu macam awal-awal filem MCU, kita biarkan kepada Disney itu sendiri untuk develop cerita tu. Dan kita rasa seronok sebab kita pergi tonton dengan minda yang kosong, dan di dalam filem itu sendiri kita baru tahu connection between movie-movie. Tapi bila filem MCU dah makin berkembang, peminat-peminat yang kononnya lebih pandai daripada movie itu sendiri ada lebih banyak daripada pembikin filem itu sendiri. So the way movie, pengalaman menonton movie MCU itu sendiri dah berbeza. Dan aku sendiri pun dah macam sick of all the theories yang ada dekat dalam Facebook, dekat dalam Twitter and so on. Sebab aku rasa
aku sebagai peminat MCU, aku hanya menonton MCU without reading the comics. Dan aku rasa MCU sendiri tak supposed to be compared, tak patut dibandingkan dengan comic. Sebab aku rasa comic-comic lah, MCU punya movie-movie lah kan. Dan bila kita compare, itu jadi tak best tu. Sebab aku nak tengok filem tu dengan sesuatu yang macam minda yang kosong. I don't know nothing about this character. Saya tak mahu tahu apa. Duduk situ baru tahu kan. So aku rasa benda-benda ni dah dirosakkan lah oleh teori-teori fan yang aku rasa kadang-kadang melebih-lebih daripada pembikin filem itu sendiri. Mungkin ada yang dapat tangkap lah apa yang aku cuba cakap ni. Mungkin ada yang tak, sebab macam aku cakap tadi, ini ialah video impromptu sahaja. Video sekadar aku terfikir aku nak buat pasal video ni. So kalau hampa tak setuju, komen lah. Kalau hampa setuju pun komen. Okay, bagi pendapat hampa, sebab aku rasa dunia MCU sekarang ni dah dipenuhi dengan barah-barah fan teori yang aku rasa merosakkan pengalaman menonton MCU itu sendiri. Sebab aku rasa sesebuah filem harusnya dibiarkan lah, dibiarkan kepada tim dia orang untuk settlekan. Dia orang nak buat macam mana, penceritaan ke apa ke, buat. Okey, kalau nak berteori ke apa, lepas habis tayang tu baru kita berteori ada connect. Macam kita selalu tengok filem-filem lain, filem-filem yang non MCU kan, kita akan connect the dot, kita connect dia punya reference so on selepas kita tonton movie. Bukannya kita kita tak tengok lagi movie, tapi kita pergi buka reference punya buku, komik dia orang. Lepas tu kononnya kita buat serupa tahu, seolah-olah kita dah tahu the whole movie tu akan jadi macam mana. So benda tu macam tak bagus lah. Contohnya kata, kalau kita tengok kan, benda ni tak berlaku tau dalam industri adaptation game, adaptation novel and so on. Sebab I don't know, peminat-peminat MCU ni cara dia lain. Peminat-peminat yang adaptation novel, for example lah, macam Harry Potter itu sendiri, tak ada, kita tidak ada tau orang yang buat teori macam ni. Kalau kita tengok adaptation Lord of the Ring and so on, tidak ada orang yang akan berteori so on. Sebab aku rasa itu lebih bagus. Orang yang meminati novel-novel, dia orang lebih selesa untuk lihat macam mana pengarah itu adapt movie itu secara dia orang punya style kan. Sedangkan peminat komik ni pula, dia orang nak penerbit atau pengarah tu follow dia orang. So itu perbezaannya. Okay, so itu sahajalah pendapat aku. Aku bukan nak kata fan teori ni tak bagus, cuma aku rasa at some point fan teori ni harus direndahkan, dikurangkan. Sebab aku rasa nak berteori ialah selepas kita tonton wayang, dan bukannya sebelum filem tu siap dengan dia satu-satu yang seorang, lepas tu kita pergi pula ambil buku komik dia, dan lepas tu balik cerita kononnya macam ni. Sebab aku rasa Kevin Feige sendiri pun pernah cakap adaptation dari komik ke dalam bentuk movie tu pun sendiri bukan 100% copy. So aku rasa fan teori ni adalah satu benda yang tak bagus lah untuk masa depan MCU. Dan kadang-kadang terspoil and so on, so benda tu tak bagus lah kan. Dan aku rasa aku antara orang yang kurang meminati fan teori, dan aku lebih selesa untuk menonton filem-filem MCU selepas filem itu tayang dekat pawagam. Dan bukannya nak analisis trailer lah, apalah apa semua. Aku rasa aku tak bersuka. Okay, so itu sahaja pendapat aku. Jangan marah, aku sahaja kongsikan pendapat. Kalau tak setuju pun tak apalah, ini hanya pendapat aku yang aku terfikir untuk luahkan secara impromptu. So itu sajalah, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.